Beberapa penghuni rumah di kawasan Mayang Mangurai merasa keberatan saat tim terpadu pemerintah Kota Jambi melakukan penertiban pada Kamis pagi. Bahkan sempat terjadi cekcok antar petugas dengan penghuni rumah. Mereka beralasan keberatan untuk meninggalkan rumah lantaran masih memiliki cicilan hutang dan belum bisa membeli rumah. Penghuni perumahan guru di kawasan Kelurahan Mayang Mangurai merasa keberatan ketika tim terpadu pemerintah Kota Jambi mendatangi serta menertibkan perumahan guru tersebut Kamis pagi. Mereka merasa keberatan karena masih memiliki cicilan hutang dan belum bisa membeli rumah. Berdasarkan informasi yang didapat Jek TV, penghuni tersebut merupakan pensiunan guru yang masih menempati rumah tersebut, yang mana hal ini tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan. Kami ini ya tahu lah kita kan namanya pegawai ada kan apa namanya tuh gaji sudah di tahulah tadi paham tuh gini, jadi kami minta tunda lah kapanunya saja kalau 14 hari itu terlampau itu ya saya potong Bu ya intinya ibu bersedia tunda ayo tadi minta waktu nah iyo. Kalau mau ibu minta waktu ya kalau bisa kalau kami soalnya utang kami masih anu tuh itu ya, kami kan kalau dari kebijakan ya. Pemerintah kami 14 hari kami kalau bisa habis utang kami baru kami mulai ada dari awal itu. Sementara itu beberapa penghuni perumahan guru pasrah saat petugas melakukan pembongkaran bangunan tambahan di perumahan guru tersebut. Mereka mengatakan bangunan tambahan tersebut sudah lama dipasang, namun pada saat penambahan bangunan tersebut tidak ada larangan dari pemerintah. Guru sebelumnya apa gimana? Dan ibu tuh depannya itu udah kusio sih dari sini. Kontrak apa? Gimana sistemnya bu? Tentunya. Apanya? Sekarang di rumah ini kontrak atau gimana bu? Oh ini di kontrak, rumah dinas mau di kontrak. Tapi itu tempatin baik gitu ya? Iya. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.